Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat wajib pajak. Bagaimana kabarnya? Semoga saja saat ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang beliaunya bertanya di kolom komentar. Mas mau tanya, mohon dijawab. Saya baru dapat mobil Panther LS tahun 2002 dengan PKB 1.935.000. SWD KJ-nya 143.000. Mumpung saat ini di Jawa Timur ada pemutihan, mau saya balik nama. Nah, yang saya tanyakan gratis balik nama itu yang gratis apa saja sih? Maaf karena saya masih awam. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di video saya dulu sudah saya jelaskan. Nah, mungkin karena sudah lama sekarang saya akan jelaskan lagi. Semoga saja bermanfaat bagi sobat pajak yang saat ini akan balik nama semua kendaraan, jenis kendaraan. Saya akan beri contohnya, perhitungannya sama. Berapa sih biayanya? Semoga saja jawaban saya ini benar dan ada nilai manfaatnya untuk sobat pajak semua. Amin. Jadi begini Mas, ini perhitungan ini khusus di Jawa Timur. Jadi di luar Jawa Timur itu soalnya perhitungannya beda. Baik Mas, ini tadi sudah saya bikinkan kolom-kolom seperti sama dengan STNK. Sekarang kita akan bahas di saat pemutihan. Masnya tadi bilang yaitu PKB-nya yaitu 1.935.000. Sedangkan untuk SWDK-nya yaitu 143.000. Nah, nanti kalau Mas balik nama, di sini PNBP STNK-nya akan kena 200.000, Mas. Di sini akan 200.000. Di sini nanti PNBP TNKB itu plat nomor itu 100.000. Nah, ini nanti akan di notis Mas tadi nanti akan terisi ini 2.378.000. Ini yaitu total dari atas sampai sini. Nah, kalau Mas balik nama, Mas akan ditambah dengan pembelian BPKB sebesar 375.000. Jadi untuk total Mas nanti saat balik nama yaitu 2.753.000. Ini nanti total Mas ketika balik nama di saat pemutihan kendaraan Mas itu. Ini BP-nya kosong karena BP-nya gratis. Nah, kalau tidak ada pemutihan, Mas balik nama kalau tidak ada pemutihan, ini akan saya jelaskan di kolom berikutnya. Nah, ini nanti sama, di sini ini akan ada 200.000. 200.000. Nah, di sini nanti ada 100.000 untuk beli plat nomor. Ini beli STNK, ini beli plat nomor. Nah, kalau tidak ada pemutihan, ini nanti akan ada Mas. Jadi perbedaannya Mas baik nama di saat pemutihan dan tidak ada pemutihan di sini saja. Tapi untuk pembeliannya BPKB, STNK plat tetap kena. Untuk mendapatkan BPNKB yang atas sendiri ini, yaitu Mas bagi PKB-nya 1.935.000 ini dibagi 1,5. Jadi nanti akan mendapatkan 1.290.000. Nah, jadi kendaraan Mas nanti BP-nya itu 1.290.000. Ini yang gratis Mas, yang membedakan di saat pemutihan dan tidak ada pemutihan. Nanti di sini akan ada totalnya yaitu 4.043.000. Nah, ini nanti akan ada tambahan BPKB yaitu 375.000. Jadi 000.08144. Nah, jadi untuk kendaraan Mas itu kalau tidak ada pemutihan, nanti habisnya yaitu 4.418.000. Jadi selisihnya yaitu 1.290.000 Mas. Monggo untuk kendaraannya itu segera dibalik nama karena alhamdulillah lumayan besar Mas ini kalau dibalik nama di saat pemutihan ini. Semakin banyak, semakin tinggi PKB kendaraan teman-teman, maka di sini akan semakin tinggi yang digratiskan.
Baik teman-teman, semoga saja informasi saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua, setidaknya bisa membantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.